Halo sobat-sobatku, gimana kabarnya? Kali ini saya berada di Desa Salebu. Desa Salebu adalah desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa Salebu hanya berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Majenang atau 80,6 km berkendaraan dari pusat kota Cilacap. Sebagian besar wilayah Desa Salebu merupakan perbukitan dan hanya sedikit daratan rendah di bagian selatan. Sungai Ciglaga mengalir membelah desa dari Gunung Cendana ke Sungai Cijalu. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibenying dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibenying. Di sebelah selatan berbatasan dengan Pahonjian dan di barat berbatasan dengan Kecamatan Wanarja. Sejarah mencatat awal berdirinya Desa Salebu 4 tahun sebelum lahirnya Kabupaten Cilacap, yaitu 21 Maret 1856. Desa Salebu sudah memiliki pemerintahan pribumi sendiri, yaitu pada tahun 1852 dengan Kilurah atau Kuwu Haji Ibrahim yang memimpin Desa Salebu. Mulai nol ya. Iya.
Warga Salepu masih ada keturunan dari terah Kerajaan Dayeuhlur tahun 1475 sampai dengan tahun 1831. Pada mulanya warga desa Salepu hanya terdapat 10 rumah penduduk. Ketika perang Diponegoro terjadi kurun waktu tahun 1825 sampai dengan 1830, semua rumah penduduk terbakar habis menjadi lebu atau abu. Kemudian oleh Ki Hajar Sakti yang tidak lain adalah Surantika yang masih keturunan bupati terakhir Kabupaten Dayeuhlur, Raden Tumenggung Prawiranegara memberi nama pedukuhan tersebut dengan nama Salepu. Sawah gitu. Ini buah maja, guys. Ini masih ada di daerah Salepu. Sama apa nih, Kak? Putus mupuk. Liren, Lik. YouTube, Lik. Iya, gila. Wis melencut lagi ya. Riki mawon. Iya. Itu nih dikor sing bersih tadi men. Nggih, dadi wit kacang ijo nek ngono. Ada rampung dari wit kacang ijo. Tumpang sari iki ya. Dobel malah iki. Ya, alhamdulillah putine men. Iya. Sepeda meluncur tadi ya, sudah lama nih ya. Nggih. Yang sawah apa tadi? Bapak tiga long.